Sahabat yang satu ini begitu dekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tak pernah memikirkan kepentingan dirinya. Seluruh hidupnya dibaktikan kepada agama yang baru saja dianutnya dan nabinya. فليشهد العرب والناس جميعا انتم تصدوننا عن حق الله عبيت ابراهيم والعرب اجمعين الله اكبر. Inilah Ja'far bin Abi Thalib. Lahir di Mekah pada tahun 566 Masehi dari keluarga besar mulia Bani Hashim, ayahnya Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbilang saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Selain karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi, ia begitu agung lantaran memiliki budi dan fisik yang mirip dengan Nabi. Ayahnya Ja'far adalah Abu Thalib, ibunya adalah Fatimah binti Asad. Ini adalah dua orang tua yang bukan saja berjasa bagi Ja'far dan Ali, tapi juga berjasa bagi Rasulullah SAW. Karena setidaknya di usia Nabi SAW 12 tahun sampai Nabi menikah, itu dalam asuhan keluarga ini, sepasang suami istri ini. Sehingga ini keluarga yang sangat berjasa bagi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Muhammad memilih untuk mengambil Ali untuk diasuh dan saat itu Ja'far adalah salah satu putranya Abu Thalib yang ada dalam asuhan Abu Thalib. Rasulullah SAW memang pernah menyampaikan khusus kepada Ja'far. Ini salah satu kelebihan Ja'far. Kata Nabi, "Asbahta khuluqi wa khalqi." Kamu adalah orang yang mirip dengan aku dari sisi akhlak dan dari sisi postur tubuh. Sehingga disebutkan dalam sejarah ada 5 orang yang memang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi secara fisik Ja'far mirip, tapi ternyata bukan hanya fisik. Sampai Nabi mengatakan kamu bahkan mirip secara akhlak dengan aku. Dan ini juga pujian untuk Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Istrinya Asma binti Umais. Pasangan muda Bani Hashim ini bergabung dalam barisan kaum muslimin sejak dari awal. Sejarah mencatat Ja'far memeluk Islam di urutan ke-32 sebelum Nabi memasuki rumah Darul Arqom dalam mengajarkan Islam kepada kaum muslimin. Ma bi yadik? Suratun min al-Qur'an. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟ كان يرتعد تحت دثاره وكانت أسنانه تصطك وكان يحاول أن يوقف رعشته ثم يبدأ يفيق ويتكلم. Disebutkan dalam riwayat bahwa Ja'far saat itu sedang melewati satu tempat dan muslimin saat itu sudah dapat perintah sholat, sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari sebelum sholat perintah 5 waktu turun di Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW saat itu sholat bersama Ali bin Abi Thalib. Dan biasanya kalau mereka sholat berdua, mereka bersembunyi di lembah biasanya. Saat itu Ja'far lewat, kemudian melihat. Dan Ja'far belum masuk Islam. Maka di saat itulah kemudian nanti Ja'far tertarik dengan Islam. Dan kemudian dia menyatakan diri masuk Islam. Sejarah menyebutkan bahwa Ja'far masuk Islam sebelum Nabi masuk ke rumah Arqom bin Abil Arqom. Seperti halnya Nabi dan sahabat-sahabat lain, Ja'far menerima penganiayaan yang dahsyat dari kaum Quraisy sejak dirinya memeluk Islam. Ummi.
Namun Ja'far tetap bersabar menerima segala cobaan yang menimpa. Ja'far bahkan begitu bersemangat membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy di Mekah tak kuasa menahan diri begitu melihat Islam yang baru saja tumbuh begitu cepat menyebar ke seluruh kalangan penduduk Mekah. Penganiayaan besar-besaran terjadi untuk menghentikan laju penyebaran Islam. Suasana yang tidak mendukung inilah yang kemudian membuat Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Ja'far menjadi pemimpin dalam rombongan ini. Kenapa harus Ja'far? Ternyata Nabi memilih orang yang sangat tepat. Bahwa Ja'far punya akhlak. Ja'far adalah orang yang mampu berinteraksi dengan orang, yang orang begitu berinteraksi tertarik dengan dirinya. Karena kepribadiannya sangat agung. Siapapun dia, Muslim ataupun non-Muslim. Karena negeri Habasyah bukan negeri Muslim. Tapi mereka negeri yang taat dengan agamanya, yaitu agama Nasrani saat itu. Sampai rajanya pun agama Nasrani. Nah, Ja'far adalah orang yang dipilih Nabi karena akhlaknya yang mulia. Satu. Yang kedua, Ja'far punya kemampuan juga berkomunikasi. Sangat diperlukan. Pasti di tengah suasana wilayah yang bukan sederhana menghadapinya seperti itu, maka diperlukan orang seperti Ja'far radhiyallahu anhu. Fursan, ihtarisu. Langkah rombongan yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib ternyata tetap terdeteksi kaum musyrik Quraisy. Mereka pun kebingungan dan segera mengirim utusan seorang ahli diplomasi yaitu Amr bin As untuk mengembalikan rombongan muslimin kembali ke Mekah. Amr, alasta sadiqa malikiha? Atunni sadiqa. Hal fi wus'ika an tastaghill hadhihi sadaqa? Wus'i an u'id al-haribin. Idhan ila al-Habasha. Amr bin As pun menghasut Raja Najasyi agar menolak keberadaan muslimin di negerinya. Ala tanhanuna li nabiyikum? Nahnu la narka'u li ghairillahi wahda. Muhammadun 'allamana annahu 'abdullah wa rasuluh. Rasulullah. Aina hiya mu'jizatuhu ya Ja'far? Hal yarqa ila as-sama'? Hal masha fawqa al-ma'? Hal shafa al-marda aw wahaba al-'imyan al-basar? Hal ahya al-mauta? أين هي معجزاته يا جعفر؟ هذا صحيح. لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟ سمعت ما يكفي. حجتكم ضعيفة. جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد
اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا. أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء. لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات. المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة. أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟ لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد من ثباك البشر. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ اقترب، هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.
Namun hasilnya justru sebaliknya. Sejarah mencatat, dialog-dialog Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi justru mengantarkan hidayah kepada Raja Najasyi. Laisa baina dinina wa dinikum akthar min hadzal khat. Ya Amr, wallahi ma usallimu lakum ha'ula'i bi jabalin min dhahab. انطلق يا جعفر ومن معك وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة. Hasil yang paling hebat dari Ja'far adalah Ja'far mampu mengislamkan sang raja. Ini ada karya yang luar biasa. Najasyi masuk Islam, tetapi karena keadaan politis Najasyi harus menyembunyikan keislamannya. Bukti bahwa Najasyi Islam adalah kalimat Rasulullah SAW saat nanti Najasyi meninggal. Nabi mendapatkan wahyu bahwa Najasyi meninggal, maka Nabi SAW memerintahkan agar muslimin di Madinah untuk menyolatkan secara gaib bagi jenazah Najasyi yang ada di negeri Habasyah. Ja'far dan muslimin pun tinggal di negeri Habasyah dengan aman di bawah perlindungan Raja Najasyi hingga sekitar 10 tahun lamanya. Pada tahun 7 Hijriah, Ja'far dan istrinya meninggalkan Habasyah dan langsung ke Madinah. Kedatangan Ja'far di Madinah disambut dengan sukacita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja menang peperangan di perang Khaybar. Sehingga ada satu pertemuan yang sangat menarik ya, untuk kita lihat karena ini adalah antara sepupu yaitu Ja'far dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Nabi begitu dekat karena kedekatan akhlak dan bahkan kemiripan wajah. Ini ada hubungan sangat emosional, selain hubungan akhlak, agama, juga hubungan persaudaraan. Datang Ja'far, sejarah menyebutkan dipeluklah Ja'far, dicium keningnya oleh Nabi SAW. Nabi mengeluarkan kalimat beruntun. Kata Nabi, ala ahbulak, ala ubasyiruk, ala amnahuk, ala. Nabi mengeluarkan kalimat seperti yang semuanya adalah, maukah kamu aku berikan kabar gembira, maukah kamu aku berikan sesuatu, maukah kamu. Subhanallah, kalimat seperti orang yang begitu dalam rindunya. Rasul sendiri sampai mengatakan tentang Ja'far. Karena kedatangan Ja'far adalah baru saja Nabi menang di sebuah peperangan sangat besar tahun 7 Hijriah, yaitu di perang Khaybar. Yaitu perangan melawan Yahudi di benteng terakhir mereka di Khaybar. Nabi mengatakan, aku tidak tahu, aku begitu bahagia hari ini. Apakah karena kemenanganku di Khaybar atau karena kedatangan Ja'far? Jadi Nabi seakan ingin menyamakan sebuah peperangan yang begitu besar disamakan dengan kedatangan seorang Ja'far. Sekaligus Nabi ingin mengatakan bahwa hari ini aku mendapatkan dua kebahagiaan yang sangat besar. Yaitu kemenangan muslimin di Khaybar melawan Yahudi dan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedatangan Ja'far juga disambut kaum muslimin lainnya, khususnya orang-orang miskin. Karena Ja'far dikenal luas di masyarakatnya sebagai orang yang sangat pengasih pada orang-orang miskin. Itulah mengapa Ja'far disebut-sebut sebagai Abul Masakin atau Bapak Orang-Orang Miskin. Tak lama setelah kedatangan Ja'far di Madinah, pada awal tahun 8 Hijriah, Ja'far diangkat sebagai Panglima Perang Mu'tah. Perang besar melawan kaum Romawi yang berjumlah sekitar 200 ribu, melawan muslimin yang hanya 3.000 orang, membuat Ja'far kehilangan dua tangan dan kakinya, sekaligus mengantarkannya gugur di medan perang sebagai syahid. Rasul di Madinah mendapatkan berita. Muslimin belum banyak yang tahu. Istri Ja'far pun belum tahu kalau Ja'far syahid. Rasul datang ke rumah Ja'far. Pemandangan yang sangat haru. Kemudian kata Rasul pada istrinya Ja'far, Aina banu Ja'far, mana anak-anak Ja'far, kumpulkan sini. Dikumpulkan. Dipeluk oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memeluk seluruh anak-anak Ja'far. Diciumi satu-satu oleh Nabi SAW. Nabi menangis sampai basah jenggot Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada istri Ja'far. Karena istri Ja'far bertanya, apakah engkau mendapatkan berita tentang Ja'far yang tidak baik? Kata Nabi, ya, Ja'far syahid di medan pertempuran, di Medi Mu'tah. Kemudian Nabi SAW mendoakan banyak tentang keluarga Ja'far. Dan Rasulullah SAW kemudian nanti suatu hari pun menghibur istrinya dengan mengatakan pada istrinya bahwa Nabi mengatakan, jawablah salam karena Ja'far menyampaikan salam dari surga untukmu. Ini juga bukti bahwa Ja'far adalah ahli surga.
Ja'far oleh Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku di surga sana bahwa Ja'far telah digantikan Allah dengan dua sayap karena putus kedua tangannya. Dia terbang dengan dua sayapnya di surga. Sejak itulah maka Ja'far mendapatkan sebutan Ja'far At-Tayyar atau Ja'far Dzul Janahain, Ja'far yang terbang di surga atau Ja'far yang memiliki dua sayap. Setiap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjumpa dengan putranya Ja'far, dia selalu memanggilnya Ya Bna Dzul Janahain, wahai putra dari orang yang memiliki dua sayap. Satu hal yang sangat mulia, dan ini betapa Nabi SAW begitu dekat dengan keluarga Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far dimakamkan di Mu'tah, Yordania, di kawasan yang hingga kini tetap lestari sebagai situs penting. Usia Ja'far memang cukup singkat dalam mengenyam agama yang dicintainya. Namun jejaknya memberikan jalan terang bagi Islam dan Muslimin di kemudian hari. Yang mendidik Ja'far sampai menjadi seperti itu adalah orang yang sama yang mendidik Muhammad SAW bertahun-tahun lamanya. Sehingga satu pelajaran sangat mahal buat keluarga Muslim bahwa Abu Thalib tidak beriman memang, tapi ibunya, yaitu istrinya Abu Thalib, yaitu ibunya Ja'far, adalah seorang wanita yang beriman. Untuk itulah ini sebenarnya satu hal yang mahal. Sering-sering kita dengar bahwa ibu di dalam rumah adalah merupakan kunci akan kebaikan dan keberhasilan anak-anaknya. Mungkin terjadi peristiwa bahwa sang ayah seperti Abu Thalib, tapi asal sang ibu adalah ibu yang baik, ibu yang salihah, ibu yang beriman, ibu yang berilmu, maka dengan izin Allah anak-anak bisa diselamatkan dan akan menjadi orang hebat seperti Ja'far dan bahkan seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dua-duanya dididik oleh wanita yang sama. Tapi memang tidak sederhana, karena kerja ibu yang seperti itu adalah kerja yang begitu punya power yang istimewa, mengingat pasangannya adalah bukan pasangan yang mendukungnya. Maka tentu keluarga Muslim yang diharapkan adalah seiring sejalan suami istri, seiring sejalan seperti yang disampaikan Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang terakhir, ketika Allah membuat satu perumpamaan tentang keluarga Imran, Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Pujian Allah untuk Maryam setelah sebelumnya Allah menyampaikan kisah ayat 10 dan ayat 11 dalam surat At-Tahrim tentang suami istri yang tidak sinkron kesolehannya. Nuh orang yang baik, Lut orang yang baik tapi istrinya kafir, Fir'aun suami yang rusak tapi istrinya sangat soleha. Bukan itu yang diharapkan, tapi yang diharapkan adalah seperti Maryam, lahir dari seorang ayah, dari seorang ibu yang dua-duanya adalah orang yang mulia. Lahir Maryam, wanita yang mulia. Lahir dari Maryam Nabi Isa adalah seorang nabi yang sangat mulia. Seperti itulah mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi keluarga Muslim.